Inilah daftar 40 pemain unggulan di All England 2023. Ada 8 asal Cina, 5 Indonesia, 5 Malaysia, dan 5 Jepang. Dari daftar 40 pemain unggulan yang ada, 8 diantaranya adalah asal Cina, 5 dari Indonesia, kemudian 5 dari Malaysia. Dari Jepang juga ada 5. Dan lainnya berasal dari negara lain seperti Korea hingga Thailand. Seperti yang kita ketahui, pertandingan bulu tangkis All England 2023 akan segera digelar di Birmingham, Inggris. Pertandingan tersebut akan digelar selama 6 hari, mulai 14 hingga 19 Maret 2023. Di antara 5 wakil Indonesia yang menjadi pemain unggulan, ada nama Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie di Tunggal Putra. Kemudian di ganda putra ada The Daddies dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Dan Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti di ganda putri. Lalu siapa saja unggulan dari negara lain dan berapakah nomor urut wakil Indonesia dalam daftar pemain unggulan tersebut? Dan berikut adalah daftar pemain unggulan All England 2023. Tunggal Putra Victor Axelsen, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Lee Zizia, Choi Tichen, Kun Lafut Fidisan, Kodai Naraoka, Loh Ken Yu. Di ganda putra, Fajar Alfian M. Ardianto, Aaron Jia Sowoyik, Muhammad Hasan Hendra Setiawan, Hoki Kobayashi, Liu Qiu, Reddy Seti, Kim Astrup Rasmussen, Ong Teo. Di nomor ganda campuran, Zeng Huang Kiong, Yuta Arisa, Deca Pola Sapsire, Tom Gichul Delpin Delru, Feng Huang Doping. Di nomor tunggal putri, Akane Yamaguchi, An Seong, Tai Zuying, Chen Yufi, He Biang Jiao, Wang Chiyi, Carolina Marin, dan Rantanok Intanon. Sementara unggulan ganda putri ada Dora Jia, Nami Sida, Zhang Zheng, Jeong Nan Yun Kim Jeong, Tan Tinah, dan Apri Fadia. Demikianlah tadi daftar pemain unggulan di All England 2023. 8 diantaranya adalah asal Cina, 5 dari Indonesia, 5 dari Malaysia, dan 5 dari Jepang. Lainnya berasal dari negara lain seperti Korea hingga Thailand.